There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, assalamualaikum semuanya. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah ini aku mau share video belanja bulanan yang udah minggu lalu ya. Kayaknya cuman baru sempat aku edit. Dan sebelumnya ini aku unboxing kebutuhan yang aku beli di Shopee nih teman-teman ya. Ada beberapa sebetulnya, cuman ini aja yang sempat aku videoin gitu. Nah, kenapa bulan lalu itu nggak ada video belanja bulanan? Karena aku beli beberapa kebutuhan yang habis itu di Shopee teman-teman. Karena seperti yang aku share di video sebelumnya ya, Shopee itu lagi baik banget ya. Jadi bulan lalu itu banyak voucher diskon live gitu di Shopee, lumayan banget, ada potongan 50%. Jadi benar-benar aku manfaatkan lah ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang habis gitu. Dan ini salah satu keinginan aku, udah lama banget di keranjang aku ya. Ini tuh lumayan banget kan, dapat diskon 50%, dapat potongan 30.000, jadi sisa 60.000-an aja teman-teman. Dan ini tuh bagus banget ya, bahannya, kualitasnya dari James Honey. Nah, lumayan lah ini tuh kalau untuk bepergian ya. Ini muat buat 2 HP dan lipstick aku juga masih muat, dan uang juga masih muat, dan kartu-kartuan juga muat banyak. Oke, nah ini aku sambil cek-cek stok ya, karena kebetulan ini tuh belanjanya sebetulnya dadakan sih ya, karena bisa dilihat ya untuk kebutuhan tuh sebetulnya masih ada gitu, nggak banyak juga yang kosong ya. Cuman untuk keperluan di angka sih, susunya apalagi ya. Jadi tadi tuh benar-benar udah stok yang terakhir, makanya aku langsung buru-buru mau belanja. Ya udahlah, aku pikir sekalian aja buat belanja bulanan. Kan bulan lalu nggak belanja bulanan ya. Jadi ini Agustus aku belanja seperti biasa, karena dihitung-hitung ini tuh ajang buat kita healing lah ya emak-emak. Nah tuh bisa dilihat kan, tisu basah juga masih ada, biasanya juga habis ya setiap bulannya. Karena kebetulan mungkin bulan lalu itu kan kepotong libur di lumayan lama ya, libur di kampung gitu. Makanya aku kemarin itu nanggung gitu mau belanja bulanan, karena udah pertengahan kan ya, pertengahan bulan gitu. Jadi ya udahlah, aku beli aja kebutuhan yang habis itu di Shopee. Nah ini aku cek-cek, beras kemarin baru beli sih bulan lalu ya, karena ini videonya di awal bulan sih sebetulnya ya teman-teman. Nah ini juga minyak masih ada, paling nanti tinggal tambah 1 liter, kecap masih ada. Ya pokoknya masih banyak sih sebetulnya, cuman tinggal ditambahin aja yang kurang-kurangnya gitu ya teman-teman. Karena aku tuh suka nyetok gitu kan, karena biar tepat aja sasaran untuk uang belanja bulanannya. Kan setiap bulan itu udah dibudgetkan ya untuk belanja bulanan, jadi biar gak kemana-mana, mending dibeli sesuai kebutuhannya. Nah ini aku udah siap langsung aja, dan ini kita udah nyampe. Kali ini belanjanya di swalayan di Mitramart ya, karena awalnya itu pengennya nanti sekalian ngajakin anak-anak main kan, di lantai atasnya itu ada playground gitu. Nah tapi ujung-ujungnya nggak jadi, karena belanjanya tuh selesainya kesorean gitu temen-temen. Ini kita habis asar gitu belanjanya, karena nah itu makanya aku tuh males gitu pindah-pindah. Aku tuh udah cocok banget di yang sebelumnya itu kan, karena nggak hafal gitu ya susunannya kalau ke tempat baru kayak gini tuh. Jadi muter-muter lama banget deh pokoknya belanjanya jadinya ya, yang biasanya cuma 1 jam, ini tuh hampir 2 jam kayaknya. Nah ini tadi di awal aku lihat kan, tadi aku lihat itu sabun yang aku order di Shopee itu 30.000-an, 39.000 deh di sini tuh udah diskon ya. Nah kemarin aku beli di Shopee itu lagi flash sale kan, sisa 20.000, ditambah lagi diskon 50%, itu jadi sisa 16.000 apa gitu ya sabun itu. Jadi lumayan banget lah, makanya aku bilang jadi hemat budget aku tuh bulan lalu ya, karena kebanyakan tuh beli di Shopee. Cuman bulan ini aku ya udahlah belanja bulanan seperti biasa, karena ya itu tadi hitung-hitung healing ya buat kita. Nah ini aku ambil pewangi
terus ini ngambil odol, ini ditemanin sama anak-anak. Nah, yang bikin lamanya lagi, ini tuh kebetulan anak-anak nggak tahu kenapa rusuh banget lah belanja kali ini tuh ya. Diangka lagi, belum juga lama udah minta turun dari troli, jadinya ya udah lari kemana-mana ya, anak-anak tuh nggak bisa diem. Jadi ya gitulah, pokoknya rusuh banget ya teman-teman. Aku tuh belanja bulanan, makanya aku tuh mager banget kadang tuh, benar-benar ngumpulin niat banget kalau mau belanja bulanan ya. Apalagi kalau mau sambil di videoin kayak gini tuh. Cuman ya udahlah, mungkin buat mereka juga healing ya belanja bulanan kayak gini tuh. Nah, itu yang aku ambil, bisa dilihat ya teman-teman. Kadang ada juga teman-teman yang sampai hafal ya belanjaan aku tuh, karena memang itu-itu aja gitu untuk kebutuhan setiap bulannya. Nah, ini aku lihat-lihat, kalau di sini tuh bisa sambil cuci mata ya, karena lumayan lengkap gitu, di satu lantai tuh lengkap, jadi tempatnya juga begitu lumayan luas gitu ya. Makanya lumayan lama kalau belanja di sini tuh, muter-muter, belum nanti mampir-mampir gitu ya sambil lihat. Tuh anak-anak pada rusuh banget ya teman-teman. Pokoknya aduh, anak-anak aku tuh gak ada anteng-antengnya kalau udah diajak ke tempat-tempat kayak gini ya. Nah, ini aku sambil lihat-lihat, ada storage, ini yang aku pakai juga di rumah nih ya. Kepake banget ini tuh. Nih harganya segini kalau di offline, tapi di Shopee pasti jauh lebih murah ya. Aku juga kemarin itu belinya di Shopee. Nah, ini aku lihat nemu tong sampah. Waktu itu pas aku cari-cari nggak ada, kebetulan yang warna biru. Nah, ini pas ada nih, jadi aku kayaknya pengen beli ya teman-teman, karena memang aku lagi butuh, lagi cari-cari tong sampah yang ini yang ada pijakannya gitu. Jadi ya udahlah, aku ambil aja. Harganya tuh 118.000. ya udahlah ya, memang udah pengen lama gitu mau beli ini, jadi aku ambil tong sampah ini. Di rumah tuh ada dua tong sampah sih sebetulnya teman-teman, cuman tuh itu masih kurang pas gitu. Nah, lanjut, ini balik lagi tuh kan, karena ya itu tadi tempatnya itu nggak hafal tempatnya, susunannya, jadi muter-muter gitu. Untuk kebutuhan anak-anak tadi, minyak rambut segala macam masih ada, cuman aku beli krim aja. Nah, terus ini ambil apa itu, kapur barus apa sih namanya. Nah, terus ini yang ambil pewangi ruangan juga, aku ambil yang Bay Fresh, kebetulan lebih murah. Nah, terus ini suamiku sih nemu ini untuk mobil katanya. Lalu ini ambil buat ini ya, buat kolon apa, minyak wangi, dan ternyata itu bisa sekalian buat minyak rambut ya. Lalu lanjut, ini ke lorong berikutnya, susu diangka, jangan sampai lupa ya ini, karena ini awalnya yang mau dibeli ya. Nah, bulan lalu tuh aku belinya di Shopee teman-teman. Nah, cuman ini kayaknya nggak keburu ya, karena vouchernya itu satu malam itu cuman ada satu gitu, jadi buat satu kali belanja aja. Nah, makanya aku manfaatin banget ya, setiap malam itu aku order satu kebutuhan, satu malam satu kebutuhan gitu. Nah, ini sambil lihat-lihat lagi, ada ini nih. Ini bagus sih, cuman harganya lumayan ya, 50 ribuan gitu. Ya udahlah, nggak jadi. Lihat-lihat aja. Lanjut, ini ngambil minyak ya. Aku ambil 1 liter aja, karena di rumah juga masih ada 3 liter ya. Biasanya sih sebulan paling tuh cuma 2 liter apa 3 liter lah paling banyak gitu ya teman-teman kalau aku. Lanjut, ini ngambil perindomian. Ini sih angka aku gendong aja lah daripada lari-larian ya, gak bisa diem. Tapi ini pun gak betah, dia tuh maunya turun ya teman-teman. Pokoknya gitulah. Tapi tuh kalau disuruh milih, aku tuh belanja kayak gini tuh sendirian aja apa bawa mereka, aku tuh lebih milih sama mereka tetap ya. Karena gak tahu kenapa ya, mungkin kalau aku belanja sendiri lebih tenang gitu ya, lebih fokus. Cuman aku kayaknya gak bakalan pede sih buat video-videoin gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, tetap sama mereka aja gitu. Dan ada suami aku juga bisa bantuin buat videoin gitu. Walaupun rempong tuh kayaknya rempongnya dibagi-bagi gitu kan sama suami. Jadi ya udahlah gitu. Lagi pula ini kan momen cuman sebulan sekali ya, gak juga sering-sering gitu. Ya udahlah. Mungkin nanti ya saatnya, mungkin saatnya nanti tunggu anak-anak udah nggak mau pada ikut ya. Nah, mungkin di situ aku
udah belanjanya sendirian gitu. Oke, nah ini kebutuhan dapur. Tadi aku ambil kornet, sarden, terus ini santan kara, tadi kecap, beli sauri juga, saus tomat. Nah, pokoknya ini aku ambil-ambil gitu buat nambah-nambahin yang kurangnya di rumah ya. Biar tuh stoknya tuh nggak sampai habis gitu loh teman-teman. Karena kalau sampai habis nanti bakalan lebih over budget belanjanya kayak gitu. Tadinya awalnya cuman mau beli kebutuhan anak-anak yang habis ya. Tahu-taunya penuh juga trolinya. Ya gitulah namanya emak-emak ya. Oke, nah ini aku lihat-lihat nih, ini tuh area lorong perbakingan ya. Aku udahlah gitu ya, nggak bakalan kalep sih lagi ngambil yang kayak gini-gini ya. Mendingan nanti aja, misal kalau lagi pas udah pengen mau bikin apa gitu, baru deh beli gitu. Daripada belinya sekarang mikirnya nanti pengen ini, pengen itu, pengen bikin ini, itu nggak bakalan terrealisasi kayaknya buat aku ya teman-teman. Karena nggak hobi banget ya untuk bebikinan gitu. Oke, nah ini terakhir ngambil, belum ya terakhir ya. Pokoknya itu tadi ambil susu. Nah ini aku lihat-lihat lagi, ini kayak persis banget piring yang aku pakai di rumah ya. Nah tadi bisa dilihat harga-harganya, ini tuh piring plastik tapi udah BPA free gitu-gitu. Aku belinya sih di Shopee ya, pastinya jauh lebih murah gitu. Mungkin buat temen-temen, nah di sini ada nih gitu, piring yang seperti aku pakai di rumah. Oke, nah ini kita lihat aja ya, nggak bisa mampir kali ini karena udah kelamaan gitu belanjanya, jadi kita skip aja di bagian lorong itu. Oke, nah ini lanjut, ini aku ambil frozen food ayam karage gitu buat stok bekal ya buat Mas Raka. Itu aku cocok sih yang merek apa tuh, pokoknya tadi tuh merek itu tuh lumayan enak karena dia kecil-kecil gitu, nggak terlalu besar. Oke, nah ini kan kita ke bagian sayur mayur nih. Ini aku lihat-lihatin ya harga sayuran di sini, kayak tadi labu kuning. Nah terus ini brokoli termahal, paling jarang pokoknya aku masak ini karena bisa dilihat harganya tadi yang sebonggol kecil itu 17.000. nah itu yang lumayan besar 6.000. ini jagung satuan kayak gini 6.000 teman-teman. Paprika ya udah jangan ditanya ya, ini tuh barang mahal. Terus lihat-lihat lagi wortel, kalau wortel sih nggak begitulah ya. Nah ini 11.000. terus ini yang 3 piece gini 9.000. jadi bisa di mungkin satuannya gitu biasanya 2-3.000. terus ini sawi putih yang nggak pernah aku masak, kenapa? Karena di sini tuh mahal. Ini segini tuh 5.000-an gitu, pokoknya lumayan lah. Nah terus ini kita lihat timun, ini sih nggak begitu mahal lah ya, pokoknya di sini tuh yang lumayan mahal itu sayur mayurnya ya teman-teman. Nah ini labu siam ya, mungkin teman-teman shock nih ngelihat harganya ya, satunya aja tuh bisa 8, pokoknya 6-8 ribuan gitu teman-teman di sini tuh ya. Mungkin kalau teman-teman yang di Jakarta atau di Jawa berasa nggak berharga ya labu siam, tapi kalau di sini wah mahal banget ya teman-teman. Terus ini ada oyong, ini duanya 7.000. ini sih masih terjangkau lah. Ini aku ambil aja buat diangkasi suka ya, pokoknya kalau timun, oyong, nah gitu-gitu yang sayur-sayurannya lembut-lembut gitu dia suka. Oke, nah ini kita lihat lagi, pokoknya teman-teman ada gambaran lah ya harga sayur-sayuran kalau di sini. Yang terjangkau di sini tuh proteinnya ya, kayak ikan-ikanan, ikan laut, ikan sungai, itu masih terjangkau lah di sini tuh. Oke, nah itu tadi aku ngambil selada juga ya, segitu 5.000-an. Oke, nah ini kita lihat buah-buahan juga di sini juga lumayan ya, buah-buahan tuh mahal lah. Makanya rezeki itu bukan hanya berupa uang ya teman-teman, tinggal di daerah yang harga bahan-bahan makanannya, sayur mayurnya, harga buah-buahannya murah, itu tuh udah jadi suatu rezeki banget sih menurut aku yang di sini tuh lumayan ya. Ini satu kotak
segini anggur yang lagi viral kan itu 80 ribuan ya teman-teman. Tapi enak sih, aku pernah cobain itu ya, beli, akhirnya aku coba beli gitu, harganya 85 ribu, apa nggak sampai setengah kilo deh. Itu tuh nggak ada bijinya, tapi enak sih menurut aku. Ini ada strawberry, harganya 30 ribuan, tapi udah dipastikan asam. Asam banget ya teman-teman. Apalagi tadi yang harga 17 ribuan itu udah dipastikan asam. Oke, nah ini udah selesai belanjanya, tinggal bayar-bayar. Tadi anak-anak pun juga udah pada teler ya. Seperti biasa, sesi di akhir Bianca minta susu kotak dan mereka pada lesehan. Nah ini tinggal bayar, aku beli dia per satu aja sih, karena aku selebihnya beli di Shopee ya teman-teman. Dan bisa dilihat tadi totalan belanja bulanan Agustus itu berapa, 1.220.000 ya teman-teman. Itu udah termasuk juga pokoknya kebutuhan bulanan sama kebutuhan anak ya, karena aku budgetkan untuk belanja bulanan 900.000 sama kebutuhan anak 700.000. Jadi masih ada nyisa 500 ribuan. Dan kalau dibandingin sama swalayan yang tempat aku biasa belanja sih, memang di sini tuh agak lebih pricey sih ya teman-teman. Ada yang selisihnya sampai ribuan gitu, lumayan lah. Ada yang pokoknya lebih, ini sih menurut aku lebih murah-murah di tempat yang biasa aku belanja, di Swalayan Harmonis itu. Oke, nah ini dia, aku keluarin dulu belanjaan yang tadi dibeli. Nah pokoknya ini teman-teman bisa lihat lah ya, ini tuh gak padahal banyak yang gak dibeli ya, tapi tetap aja gitu budget segitu tuh sekarang tuh udah ngepres banget ya teman-teman. Gak berasa deh dari yang aku naikin budget belanja bulanan itu dari awalnya 500 ribu ya kalau gak salah dulu tuh di awal, terus naik 700 ribu sampai sekarang 900 ribu. Tapi kayaknya ngepres ya. Jadi memang sekarang kebutuhan itu udah pada banyak yang naik sih. Tapi ini tadi termasuk aku beli ini kan, tempat sampah ini 100 ribuan berapa? 118 ribu. Jadi insya Allah ini kebutuhan cukup untuk 1 bulan ke depan. Ini tadi suami ternyata ngambil bakpao juga. Terus tadi yang masuk di kulkas ada ayam sama kentang goreng juga ya, tadi aku beli tuh, cuman gak ini gak aku keluarin lagi. Oke, nah ini dia kebutuhan yang aku beli buat bulan Agustus. Sekarang tinggal susun ke tempatnya masing-masing seperti biasa ya teman-teman. Tapi BTW ini tuh aku susun-susunnya udah keesokan harinya ya, jadi ada beberapa yang udah dipakai-pakai juga, kayak susu juga udah dipakai, terus itu juga susu kotak-kotak juga udah pada diminumin anak-anak. Oh ya, kemarin aku tuh nggak ada jajan ya, nggak ada jajanan. Kita tuh udah di akhir udah mau bayar gitu, baru keinget nggak beli jajanan gitu. Tapi ya udahlah, sekarang itu jajanan juga nggak begitu penting juga sih ya, karena ya seperti aku bilang ya, kalau nggak ada ya nggak juga dicari sama anak-anak. Tapi kalau ada udah pasti kayak langsung semua harus serba dihabisin gitu loh kalau anak-anak di rumah tuh. Nah oke, ini aku susun ke tempatnya masing-masing. Pokoknya tadi totalannya itu 1.220.000, masih ada nyisa. BTW sebelum ditanyain kenapa video budgetingnya nggak ada dimbun gitu ya, mohon maaf ya teman-teman, kayaknya bulan ini aku skip ya video budgetingnya, kayaknya bulan depan aja lagi aku share gitu. Kayaknya 2 bulan sekali cukup ya aku share, karena kebetulan video budgeting aku itu kayaknya belum, maksudnya masih gitu-gitu aja kan, nggak ada yang perubahan gimana-gimana. Jadi kayaknya 2 bulan sekali cukup lah ya aku sharenya. Gak apa-apa ya teman-teman, ini keinginan aku ya, bukan karena nggak sempat atau apa, memang karena keinginan aku aja gitu. Kayaknya setelah aku pikir-pikir, mulai mengurangi aja gitu untuk share video budgeting. Untuk kenapa-kenapanya ya, pokoknya untuk itu privacy lah. Oke, nah teman-teman, ini hampir udah selesai videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.